وانا شمس الجمال فرحة بالاتصال. مرحبا اهل الكمال، مرحبا اهل النوال. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي التوس رضي الله عنه، قال المؤلف رحمه الله: في زهر الرياض روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، diriwayatkan dalam kitab زهر الرياض. زهر الرياض diriwayatkan dari النبي صلى الله عليه وسلم، beliau bersabda: قال إذا دخل أهل الجنة تتلقاهم الملائكة. Apabila penghuni surga masuk ke dalam surga, maka malaikat menyambut mereka. Masya Allah, disambut orang masuk surga. Bikulli khairin wa ni'mah, dengan seluruh kebaikan dan kenikmatan. Fatudahu lahum manabir, diletakkan kepada penghuni surga itu mimbar-mimbar. Watufras, kemudian dibentangkanlah itu karpet. Wayu'ta lahum bi alwanit at'imah wal fawakih, kemudian dihidangkan kepada mereka penghuni surga dengan berbagai jenis makanan dan buah-buahan. Masya Allah, masuk surga disambut sama malaikat dengan penuh kebaikan. Setelah itu dibentangkan karpet, dihidangkan berbagai jenis makanan. Hadza di dalam kitab Sirah Nabawiyah Ibn Hisam, Nabi pernah ditanya, awwalu ta'amin ya'kulu ahlul jannah fil jannah, makanan apa pertama kali ketika penghuni surga masuk ke surga mereka makan? Apa hidangan pertama kali penghuni surga makan? Kata Nabi, hutul kabidul hut, hati ikan. Terus hati ikan itu hidangan pertama yang dimakan oleh penghuni surga. Itu disebutkan di dua kitab, kitabnya Ibnu Katsir, Sirah Nabawiyah Ibnu Katsir, dan kitabnya Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam rahimahumullah. Kemudian summa takunu fihim ma'a hadhi ni'mah hira, orang yang masuk surga itu mereka terheran-heran dengan keindahan surga. Jadi masuk bengong, kaget lihat begitu indahnya itu surga, kemudian hidangan makanan yang luar biasa. Mereka hira, terkaget-kaget. Akhirnya Allah Ta'ala menyatakan, fayaqulullahu ta'ala ya ibadi ma hadhil hira wa laysat hadhid dar hira, wahai hamba-hambaku tercinta, kenapa kalian heran? Ini tempat surga bukan tempatnya untuk heran, tapi tempat untuk menikmati nikmatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaquluna inna lana mau'idan qad jaa'a waqtuhu, mereka penghuni surga mengatakan, sesungguhnya kami sudah mendapatkan janji yang telah kau janjikan ya Allah, berada di dalam surga. Fayaqulullahu ta'ala lil malaikati, kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, irfa'ul hujub anil wujuh, wahai malaikat, angkatlah tabir penghalang. Fataqulul malaikah, ya rabbana kaifa yarawnaka waqad kanu usatan, wahai Allah, wahai pencipta kami, bagaimana bisa mereka melihat engkau padahal dulu mereka di dunia, ada di antara mereka pernah berbuat maksiat dan dosa kepadamu. Fayaqulullahu ta'ala irfa'ul hujub fa innahum kanu dhakirin sajidin bakin fid dunya tama'an fil liqa'i. Allah nyatakan, angkat itu tabir penghalang, sesungguhnya mereka walaupun dulu pernah melakukan dosa maksiat, tapi mereka juga dahulu zakirin, pernah mereka berzikir kepadaku. Sajidin, mereka sujud kepadaku. Bakin, pernah menangis untukku karena dosa. Fid dunya, di dunia. Toma'an fil liqa, dan mereka dalam hatinya punya keinginan yang kuat untuk berjumpa denganku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Faturfa'ul hujub, kemudian tabir itu diangkat oleh Allah Ta'ala. Fayanzuruna, penghuni surga memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat paling terbesar, bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Fayunzura fayakhuruna sujjadan lillahi ta'ala, ketika mereka memandang wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruhnya tersungkur jatuh dalam keadaan sujud. Fayaqulullahu ta'ala irfa'u ru'usakum, Allah nyatakan, wahai penghuni surga, angkat kepala kalian.
fa inna hadhihi laysat bidaril amal bal daril karam. Karena surga bukan tempat amal ibadah. Surga adalah tempat kemuliaan dan tempat mendapatkan balasan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Allah sambut begitu penghuni surga. Disambut seperti itu. Fayatajallahum bila kaifin. Kemudian Allah taala menampakkan dirinya di hadapan penghuni surga dengan sangat jelas. Bila kaifin, tidak tahu seperti apa. Enggak bisa digambarkan. Enggak usah diimajinasikan, berdosa. Jangan diimajinasikan berdosa. Bila kaif wa yaqulu lahum in bisatan salamun alaikum ibadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan selamat datang wahai penghuni surga. Keselamatan, kesejahteraan untuk kalian selama-lamanya di dalam surga. Ya Allah, ya, mudah-mudahan kita yang mendengar itu panggilan ya Allah taala. Amin. Ya Rabbal. Faqad raditu ankum fa hal raditum anni. Kemudian Allah nyatakan aku sudah ridho kepada kalian, wahai penghuni surga. Apakah sekarang kalian ridho kepadaku? Fayaquluna wa ma lana ya rabbana la narda wa qad ataitana ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatarun ala qalbi bashar. Kata penghuni surga, ya Allah, bagaimana mungkin kami tidak ridho kepadamu? Ini engkau telah berikan surga sesuatu yang tidak pernah terlintas oleh mata kami yang pernah memandang keindahan seperti ini. Tidak pernah telinga ini mendengar yang indah seperti ini. Dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia kenikmatan yang telah kau berikan kepada kami. Bagaimana mungkin kami tidak ridho dengan ini ya Allah. Itu penghuni surga jawabnya seperti itu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman radiyallahu anhum waradu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allah Ta'ala salamun kaulan min rabbir rahim. Keselamatan, ucapan selamat datang dan salam dari sang pencipta yang maha penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita masuk di golongan ini. Amin. Ini prosesnya panjang. Kita meninggal, tunggu sampai hari kiamat. Tunggu sampai hari kiamat baru bisa bangkit. Makanya laisa min badi adam sayun illa yabla. Tubuh kita hancur seluruhnya di dalam kubur. Illa adzabu dzanbi, kecuali tulang ekor yang paling belakang di bokong kita itu tidak hancur. Minhu khuliqa wa fihi yurqab, karena dari situlah kita diciptakan kembali oleh Allah taala dan disusun kembali. Kata yurqab itu disusun. Ini kalimat ini di zaman nabi terdahulu namanya Nabi Uzair. Ada nabi Bani Israil namanya Nabi Uzair. Wa galatil yahud Uzair ibnullah, dalam Al-Qur'an disebutkan orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah putranya Allah. Dianggap Uzair putranya Allah seperti Nabi Isa. Itu orang Yahudi. Jadi Nabi Uzair ini beriman kepada hari kiamat. Cuma bingung proses kebangkitan manusia seperti apa di hari kiamat. Bingung. Itu di surat Al-Baqarah ayat 259. Apa itu ayatnya? Kalladzi marra ala karyatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Beliau lewat di satu kampung, kampung itu mengalami bencana alam. Bencana alam. Beliau dengan kendaraan himar, keledai. Kemudian membawa makanan, ada buah zaitun, buah tin, ada kurma, ada anggur. Minuman juga ada susu. Dibawa di keranjang. Ini nabi, namanya Nabi Uzair. Nabi Bani Israel, tapi tidak disebutkan namanya di Al-Qur'an. Kalau disebutkan disuruh hafal. Yang 25 nabi itu nama yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Qur'an sebagai seorang nabi. Kalau dalam tafsir disebutkan, tafsir Tobari, tafsir Ibn Kathir, tafsir Suyuti disebutkan namanya Nabi Uzair alaihissalam. Dia bawa makanan dengan himar. Dia lewat di kampung itu, dia lihat kampung ini hancur berantakan sampai atap-atap rumahnya itu berada di atas tanah. Gak tahu mungkin gempa bumi atau lain sebagainya. Dalam hatinya dia berkata, dia beriman, beliau beriman hari kiamat, cuma bingung. Hari kiamat kan dibangkitkan lagi makhluk. Bukan hanya manusia, seluruh makhluk. Ini prosesnya bagaimana? Ini berbicara dalam hati, ini Nabi Uzair. Sedangkan ini saja bangunan kampung ini hancur, kalau mau kembali lagi harus ada orang perbaiki. Bagaimana tiba-tiba dia bisa kembali utuh? Kembali jadi seperti semula. Itu dalam hati. Jadi bisikan hatinya Nabi Uzair bukan karena tidak percaya hari kiamat, tapi masih bingung bagaimana proses hari kiamat ketika Allah bangkitkan makhluk. Ini seorang nabi, langsung Allah buat apa?
Allah Ta'ala membuat satu contoh hari kiamat di hadapannya. Langsung. Langsung contoh hari kiamat, bagaimana Allah proses membangkitkan makhluk hidup ketika hari kiamat. Apa yang terjadi ketika beliau berkata itu? Beliau katakan, qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha. Apakah boleh Allah hidupkan orang yang sudah mati sebagaimana kampung ini? Bisa tidak ya? Dia masih bingung. Percaya tapi bingung. Fa amatahu Allahu mi'ata am. Allah Ta'ala mewafatkan beliau sementara. Buat tertidur, mengantuk tertidur. Dia punya himar, dia ikat di samping. Tidur sama makanan. Sambil makan beliau tertidur. Berapa lama tidurnya? 100 tahun. Surat Baqarah itu 259 ya. Fa amatahu mi'ata am. Tertidur 100 tahun. Summa, kata summa artinya waktunya lama, karena 100 tahun. Kemudian, kemudiannya lama, bukan gharib tapi ba'id. Kemudian ba'athahu. Allah Ta'ala menghidupkan beliau kembali lagi. Tapi diutus seorang malaikat berupa manusia datang kepada Nabi Uzair. Nabi Uzair bangun dari tidur. Tahu-tahu orang ini muncul di depan Nabi Uzair, pakaian putih bersih. Dia katakan, "Qala kam labista?" Berapa lama kau tidur di situ? Kata Nabi Uzair, "Labistu yauman aw ba'da yaumin." Oh, saya tidur mungkin satu hari atau setengah hari. Kata malaikat, "Qala bal ala bal labista mi'ata am." Kata malaikat, "Tidak. Kau bukan tidur setengah hari, satu hari atau setengah hari. Kau sudah tidur di sini selama 100 tahun." Nabi Uzair kaget. 100 tahun. Karena kan orang seperti Allah buat miniatur hari kiamat. Orang mati, bangun. Pisah Allah mampu. Nabi Uzair dicontohkan langsung. Begini caranya nih hari kiamat Allah sebutkan. Dia katakan, "Saya 100 tahun di sini." Kata malaikat, "Iya, 100 tahun. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna." Coba kau perhatikan makanan dan minumanmu. Dia lihat makanannya, minumannya, lam yatasanna, ai lam yataghayyar. Enggak berubah, masih utuh, masih segar. Punya anggur, dia punya buah zaitun. Kenapa masih segar? Karena ketika tidur berbarengan. Nabi Uzair tidur, dia megang itu makanannya. Makanya Allah Ta'ala jaga kedua-duanya. Nabi Uzair dijaga biar tidak rusak tubuhnya. Kemudian makanan juga dijaga oleh Allah Ta'ala. Malaikat bilang, "Lihat, dia lihat masih utuh." Malaikat membuat komparasi perbandingan. Nah, itu masih utuh kan? Masih utuh. Sekarang kau lihat, kamu punya keledai yang diikat. Wanzur ilahi marik wali naj'alaka ayatan linnas. Sekarang kau lihat, kamu punya keledai. Dia lihat keledainya sudah jadi fosil. 100 tahun diikat situ. Tidak makan, tidak minum, mati dia. Jadi yang tertidur hanya Nabi Uzair. Himarnya tidak tertidur. Wah, dia ikat himarnya. Himarnya diikat. Mati di situ. Lihat tulang fosil. Betul, berarti 100 tahun. Kenapa yang disuruh lihat buah dulu baru himar? Agar meyakinkan kan, dia buat perbandingan. Kalau seandainya 100 tahun secara logika pasti hancur. Pasti binasa 100 tahun tidur. Tapi Allah suruh lihat, coba lihat makanan, masih utuh kan? Sama. Ini makanan juga dijaga seperti dirimu. Sekarang kau lihat yang aslinya, yang tidak dijaga oleh Allah, itu himar, hancur. Nah, sisa tulang belulang 100 tahun itu di situ. Sini kemudian Allah Ta'ala mengatakan, "Kami jadikan ini sebagai tanda kebesaran bagi manusia. Wanzur ila izam kaifa nunsizuha thumma naqsuha lahma." Sekarang kau lihat kepada tulang himar itu. Disuruh perhatikan. Allah susun. Dengan izinnya Allah, dia tersusun tulangnya, menyatu sampai membentuk himar dalam bentuk tulang. Kemudian dagingnya mulai muncul. Sampai utuh seluruh tubuh himar itu dengan daging. Darah mulai muncul. Terakhir kulit. Ada dua riwayat. Satu riwayat mengatakan himar itu mati lagi. Kenapa mati? Karena dia teriak sampai urat lehernya putus. Dia tersadar, ruh masuk, dia kaget, dia teriak putus. Kenapa dia teriak? Dia pikir sudah hari kiamat. Saking takutnya hewan sampai hari kiamat, teriak sampai putus lehernya. Takut dia. Dalam riwayat yang lain tidak teriak hidup. Makanya Nabi Uzair
langsung pakai tunggangan tersebut, ini himarnya hidup lagi. Allah hidupkan yang sudah mati menjadi hidup. Itu kan analogi. Kita yang mati seperti himar, di hari kiamat kita akan mati. Tapi ketika Allah bangkitkan, caranya sama seperti Allah bangkitkan himar. Kita punya tulang di belakang tidak hancur, Allah turunkan amtarul almani, Allah turunkan hujan mani, matarul mani. Hujan mani itu kena kita punya tulang ekor dan dari situ tersusun. Makanya Nabi kata yurkab, disusun kembali. Sebagaimana himar tadi tersusun. Kemudian daging mulai muncul. Kemudian darah, kemudian kulit bangkit di hari kiamat. Namanya yaumul qiyamah. Qiyamah dari kata qoma yaqumu qiya. Kiaman berdiri, bangkit, bangkit. Masalahnya ini kalau bangkit posisinya akhir hidup. Di saat-saat kita meninggal dunia, di saat itulah awal kebangkitan kita. Kata Imam Munawi dalam kitab Faidul Qadir, yamutul mar'u ala ma asya alaih wa yub'athu anhu ala ma mata alaih. Matinya seseorang tergantung aktivitas hidupnya sehari-hari. Dan dibangkitkan itu dilihat di akhir daripada kematiannya. Maksudnya kalau orang ahli sholat, insya Allah meninggal tidak jauh dari sholat. Mungkin dalam sujud. Dan meninggal paling terbaik dalam sujud. Ketika sholat. Kalau meninggal seperti itu, hari kiamat dia bangkit dalam keadaan sujud. Ada yang meninggalnya baca Al-Quran. Di hari kiamat dia bangkit baca Al-Quran. Sehingga malaikat tidak repot membuat barisan ahli surga, ahli neraka. Sudah bangkit, sudah tahu ahli surga ini. Bangkit pegang botol, lagi mabuk. Wah, malaikat ini dia. Bangkit lagi main kartu, lagi nonton film, lagi macam-macam. Makanya kita buat akhir kita aktivitas lebih banyak kebaikan, biar kita ditutup dengan kebaikan. Baca kitab tiap hari, insya Allah tidak jauh dari baca kitab. Bangkit baca kitab. Wah, wow, malaikat tahu. Oh, ini barisan sana. Bangkit dengan motor, suka balap liar, malam-malam jatuh mati. Bangkit dengan motor. Ya itu, jadi DP akhir itu sangat penting sekali. Maka itu gambaran di mana hari kiamat dibangkitkan daripada makhluk. Ya, mudah-mudahan kita husnul khotimah. Amin, amin. Namanya husnul khotimah. Husnul artinya baik. Khotimah adalah akhir hidup. Akhir hidup yang baik. Ada di Hadramaut ada tukang kesebersih masjid di kota Tarim. Beliau punya kebiasaan kesebersih habis baca Al-Quran. Beliau punya target setiap hari khatam Al-Quran 30 juz. Setiap hari. Tukang kesebersih masjid di Tarim Hadramaut. Waktu beliau meninggal, mungkin 2 tahun lalu. Waktu meninggal dunia, lagi baca ayat Al-Quran. Baca Al-Quran, jarinya itu tunjuk begitu. Posisinya megang mushaf. Sambil jari menunjuk begitu. Ternyata jarinya menunjuk di situ, artinya Allah Ta'ala memberikan warisan kepada orang-orang baik dengan surga Firdaus. Bagi mereka surganya Allah dan kenikmatan. Jarinya di situ. Ini menggambarkan beliau hidup tidak lepas dari Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang memberikan syafaat bagi orang yang suka membaca Al-Quran. Jadi kasih banyak baca Al-Quran, baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir, tasbih. Jangan yang sia-sia lebih banyak. Mohon maaf. Nonton TV-nya lebih banyak dari baca Al-Quran, jangan. TV-nya 8 jam, baca Al-Qurannya 15 menit. Itu juga kalau tidak ngantuk. Ya Allah, kalau bukan dia ngantuk, tidur. Gak sampai hatam, selesai, tertidur. Jadi kita harus timbang diri kita. Waktu kita ini berharga. Gunakan yang manfaat lebih banyak daripada yang sia-sia. Kalau yang sia-sia saja rugi, bagaimana yang maksiat? Yang sia-sia saja rugi, bagaimana yang maksiat? Maka kita harus jaga kita punya waktu sebelum terlambat, ya, sebelum kita meninggal. Dan Allah sudah memperingatkan di Al-Quran, selalu Allah sumpah dengan waktu. Mulai dari subuh sampai malam Allah sumpah. Wal fajri, demi waktu subuh. Wad duha, demi waktu siang duha. Wal asr, demi waktu asr. Wal laili, demi waktu malam. Allah sumpah seluruh waktu, 24 jam. Kenapa? Tanbihan likimati hadhil awqat. Sebagai peringatan begitu pentingnya waktu bagi manusia.
pentingnya waktu bagi manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Wa la taj'al minna wa la minna syakiyyan wa la mahruma. Allahumma nazzi qulubana 'ani ta'alluqi bi man dunaka waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Rabbana wa hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun wa jamtakina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma nazzih qulubana 'ani ta'alluqi biman dunaka waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Rabbana wa hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun wa jamtakina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم مغضوب عليهم ولا الضالين آمين. دعوان في سبحانك اللهم تحياتهم فيها سلام وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. Minta maaf jika ada salah-salah kata. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.